Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang dikenali dengan nama fiqh mazhab Syafi'i dalam bab hutang. Qard, hutang. Kita telah mengenali makna takrif hutang itu apa. Dan hutang ini berlaku daripada awal lagi, daripada dulu lagi. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah berhutang. Cuma perbezaannya, sesiapa yang berhutang dengan niat nak bayar, Allah Taala akan bantu dia. Tapi kalau dia buta atau memang niat nak kelentong dah, ha, maka Allah Taala akan musnahkannya. Jadi hutang ni satu perkara yang digalakkan kita beri kepada orang berhutang. Sekiranya kita tahu dia ni memang memerlukan perkara tersebut. Tapi kalau kita tahu dengan sebab kita bagi dia hutang ni, dia boleh buat maksiat, boleh berjoli sana sini, maka itu haram kita beri dia hutang. Kerana kita membantu dia buat benda yang maksiat. Jadi itu di antara perkara-perkara yang perlu kita ingatlah. Dan perlu kita tahu bahawa dalam kehidupan manusia hari ini, kehidupan dalam bab muamalat, makan minum, kerja buat kita ni adalah satu daripada cawangan hidup bersyariat Islam ini, memang kena tahu. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagai manusia. Maknanya kita hidup atas dunia ni bab ibadat ikut Islam, bab lain-lain tak ikut. Tidak ada falsafah yang memisahkan di antara juz'iyat kehidupan manusia ni di dalam syariat Islam. Sambungnya kita dalam bab rukun hutang. Nak hutang pun dia ada rukun juga. Berapa rukun hutang? Ada tiga rukun. Hutang mempunyai tiga rukun, iaitulah sirah akad. Makna lafaz kita nak akad. Akad hutang. Yang kedua, aqidun. Aqidun tu pihak yang terbabit. Orang itulah pemberi dengan penerima. Yang ketiga, maqudun alaihi, dia panggil subjek hutang. Hutang apa kita nak bagi dia? Hutang makanan, hutang duit, hutang apa saja. Maknanya itu dipanggil tiga. Yang pertama sekali sirah akad. Yang kedua, orang yang melakukan al-aqid, orang yang melakukan perbuatan itu. Dan yang ketiga, barang hutang yang diberi itu hutang apa. Jadi kena tiga perkara ni kena jelas. Perbahasan yang pertama iaitulah rukun pertama, sirah. Sirah maknanya lafaz akad hutang. Bagaimana lafaz dia? Sirah ialah penawaran dan persetujuan pihak yang terbabit, yakni ijab dan kabul. Contohnya, seorang ni kata saya bagi awak hutang, saya hutangkan awak benda ni, dan saya berhutang. Mana orang itu kata saya nak berhutang. Walau bagaimanapun tidak disyaratkan hanya menggunakan perkataan hutang. Maknanya bukan syarat lah. Tidak seperti kahwin. Kahwin mesti kena guna perkataan nikah. Saya nikah dan saya kahwin akan nikah. Itu jelas. Tak boleh kata saya bagi pinjaman. Anda boleh. Saya bagi. Bagi saja tak ada. Kena lafaz. Tapi dalam masalah hutang luas sikit. Malah boleh digunakan sebarang perkataan yang merujuk kepada makna tersebut. Apa sajalah. Contohnya, saya dahulukan untuk anda. Saya bagilah benda ni, ambillah dulu. Lepas tu ada duit, bayar. Jadi itu di antara perkataan. Atau saya serahkan harta dengan anda memberikan gantinya. Ambil, lepas tu ganti balik. Atau ambil dan gantikan dengan barangan yang sama. Itu lafaz-lafaz yang diterima. Penghutang pula berkata, saya minta didahulukan. Saya terima barang ini dan saya akan gantikannya atau sebagainya. Maknanya, nak suruh nampak akad tu ada, perjanjian tu ada. Dan tidak semestinya satu lafaz yang menunjukkan kepada perkataan hutang, qard, itu tidak syarat. Ini luas. Selain itu, perkataan yang digunakan boleh juga dalam bentuk seperti contoh di atas atau dalam kata perintah. Jadi fi'lu amrin, itu kata perintah mana amr. Contohnya, hutangkan kepada saya. Bagi kepada saya hutang.
Nah, soal tadi lagu lain, ini bagi arahan. Atau kan dahulukan untuk saya, atau sebagainya. Ini berdasarkan amalan yang biasa diguna pakai oleh orang ramai. Mana dia panggil uruf. Uruf tu ada setempat. Tempat kita ni kalau orang nak butai, dia kata ke, pergi pinjai. Mari pinjai duit boleh satu ya. Pinjai. Padahal dia tak boleh pinjai. Kalau pinjai kena atas benda tu juga. Tapi dah jadi uruf orang kita dipinjai dengan mana utai. Jadi boleh diterima benda tu. Walhal perkataan pinjam. Pinjai mana kena atas balik. Kalau kita pinjai benda ke. Kena atas barang yang sama. Buta kita boleh guna benda tu. Nah, itu lain perbezaan. Tapi walau macam mana pun, balik kepada uruf. Uruf mana urus tempat. Kalau kita kata benda ni dengan makna yang tersebut diterima pakai dan tidak ditakwil dengan makna lain, mana orang faham betul dah. Tak apa. Hutang ini perlu mengandungi sirah, iaitu penawaran daripada pemihutang dan persetujuan daripada penghutang. Mana adalah kira bicara dua tu. Kerana sirah ini menjadi bukti kerelaan kedua-dua pihak. Mana orang jauh beri pun rela, orang jauh terima pun rela. Prinsip ini digunakan dalam akad hutang dan tidak memadai hanya dengan holo menghulu. Pakar bui. Tak, kena ada perkataan. Ha, saya awit ambil nak pinjam, nak buta. Bank kalau kita buta dengan dia, pinjam eh, loan. Pasal dia terjemah pada perkataan orang putih. Loan itu makna pinjam. Hak sebenarnya kalau kita pinjam, kena atas banyak itu juga. Istilah pinjaman tu macam mana kita nak guna pakai sekarang? Sebab kalau kita pinjam, maknanya butai barang kena atas banyak tu. Tak boleh lebih. Jadi istilah tu perlu diperbetulkan. Saya beli dengan bank. Rumah ni pinjam dengan bank, bukan pinjam. Beli dengan bank. Ha, dia panggil beli. Baru beli tu baru dia boleh akad. Dia punya berapa banyak dia nak untung kan? Keuntungnya dia nak setinggi mana? Dah kita beli tak apa. Dia panggil biasa diguna sekarang ni bai' al-murabahah. Mana jual dengan cara harga kita tahu dah. 150,000 harga. Bank kata saya nak 400, 10%, naiklah berapa ratus, 300,000. Berapa ratus ribu tak apa sebab kita dah beli barang tu. Nah, itu masalah. Sekarang ni sebut pinjaman. Pembiayaan apa nama? Pembiayaan. Yang maknanya yang penting istilah tu kena guna beli, bukan pinjam. Jadi kena betul baliklah dari segi penggunaan. Contohnya, ya tengok ni, hulur menghulur tak boleh. Ha, comoknya hari ni, mungkin kalau kita beli apa-apa, mungkin dia tak jawab, dia tak lafak dengan lidah. Dia tak kata dah, saya jual lah benda ni. Cuma dia bagi borel, bagi pen, kita baca akad dan kita sign. Jadi, alim ulama kita di zaman moden mengatakan bahawa, tanda tangan kita di situ telah menunjukkan bahawa, seperti sirah dengan mulut kita, kerana kita telah bersetuju. Semua benda. Pasal itulah, apa saja akad kita kena baca. Ni kita dah caya kecil lah ikut lagu apa pun pakai sign. Orang jual kita boleh. Ini kelemahan masyarakat kita hari ni tidak membaca akad. Akad berapa pun tak baca. Itu yang tipu orang hang itu. Tabah-tabah mari surat. Cik royak lah, macam mana? Lain dulu. Kenapa mari pula surat lagu macam lain? Dia hak dia kata dengan mulut tak lain. Sebab kita sign di atas kertas yang ada perjanjian dalam kertas 1, 2, 3, 4, 5 baca belakang. Kalau kertas perjanjian itu dengan bahasa Inggeris, kena cari penterjemah, terjemah satu-satu pada saya. Jadi kalau tidak kita sign atas apa? Tak tahu. Tak boleh, tidak sah. Kita mesti akad kita sign tanda tangan kita di atas perjanjian yang ada di atas kertas. Jadi itu di antara boleh katakan kelemahan sangatlah masyarakat kita ni tak mahu membaca benda-benda. Pada itulah bila kita apa-apa terjadi kes, dia tu cakap macam ni atas kertas lagu lain. Le ni hok cakap orang tak kira. Dia kira hok tulis tu, hok tulis tu. Sebab cakap ni dia hilang gitu ya. Mana ada orang okay, bank pula tak sia rakam eh. Masa kita bercakap tak ada rakam eh? Tak ada. Hok tulis tu dia kira. Baik. Rukun yang kedua, pihak yang terbabit dengan akad iaitu pemihutang dan penghutang. Mana orang jebui al-muqri wal muqtari. Syarat-syarat bagi kedua-dua pihak ialah waras. Ha ni biasa dah ni. Kalau orang tak betul jalan lagi doa akak tak payah. Waras ni setara mana dia kata? Sudah baligh dan berkelayakan melaksanakan perintah agama
dan menggunakan harta. Ini kerana hutang termasuk dalam akad pertukaran barang. Oleh itu pihak yang memeterai akad mestilah waras bagi mengesahkan akad pertukaran barang tersebut. Dengan ini tidak sah hutang yang membabitkan kanak-kanak, orang gila dan orang yang dihalang daripada bertindak terhadap hartanya. Dia panggil mahjur. Mahjur ni, orang ni ada dua tiga cara mahjur. Satu mahjur ni orang apa ni, pemikiran yang tak betul. Maka pihak wali dia mesti tahan harta dia. Kalau dia pergi jual apa, kita boleh ambil balik. Beli apa dengan orang lagu ni? Dia boleh jual mungkin harga 200. Mungkin jadi dia kena tipu dah, okay? Jual dengan harga RM20. Ataupun orang muflis. Orang muflis maknanya hutang dia banyak sangat, jadi harta dia terpaksa ditahan oleh kerajaan nak menyelesaikan hutang kawan-kawan, hutang orang yang dia butang. Itu dipanggil mahjur, orang yang ditahan harta dia. Kerana mereka ini tidak dibenarkan menggunakan harta. Yang kedua, pilihan sendiri. Mana dia hutang ni, hak dia sendiri nak beri, bukan kata kita dipaksa, minta hutang pada saya. Ugutlah apa-apa saja. Hari ni boleh jadi, kalau zaman dulu orang nak ugut dengan kapok, ugut dengan benda tu benda ni. Zaman moden hari ni, hati-hatilah kita, berhati-hati. Orang boleh ugut kita dengan buat pendedahan apa-apa yang kita ada. Tengok ni gambar awak dengan siapa ni. Betulai buat sungguh zaman muda dulu. Kalau tak bagi hutang saya ni, saya akan dedah benda ni. Zaman moden hari ni, dia panggil Facebook. Raja dengar kita nama Facebook ni. Facebook ni mana buka buku. Facebook ni betul-betul apa ni, perancangan Yahudi nak suruh anak-anak muda kita ni mendedahkan keaibkan sendiri. Kita sendiri. Orang panggil galak budak-budak ni. Tidak budak setengah tu ustaz, ustazah sendiri. Gingai ke. Pakai baju sekarang ni, tak apalah muka dia ngai dalam keluarga dia contohnya, dia ngai, tak ada orang lain. Bila ambil gambar masuk dalam Facebook, seluruh dunia orang tengok, dia ni. Pakai baju t-shirt seluar ketat. Dianya ustazah. Anak-anak masuk. Inilah di antara perancangan Yahudi nak menghancurkan hidup kita. Itu sangat cukup bahaya hari ini, bahaya tuan-tuan. Pasal itulah berhati-hatilah nak ambil gambar sama model ni. Hati-hati. Tak tanya orang kita ni lepas ceramah, kalau lepas seminar, mari buat muslimat ni, oh ustaz nak ambil gambar. Kata nak ambil gambar dengan saya boleh, kena ada dua lelaki. Sebelah alik kanan kita sore, alik kiri sore. Bimbel, dia boleh, demo boleh kerak gambar ni. Masuk dalam Facebook tengok ustaz tu. Habis. Dia kata tak hutang saya ni, gambar ni saya akan tayar dalam internet. Rebah kita. Ugutan sampai macam-macam lah. Maksudnya yang pentingnya, nak boleh beri akad hari ni, nak boleh beri butel tu orang yang pilihan sendiri, bukan dipaksa. Sama ada paksa dengan pesto atau paksa nak menjatuhkan maruah, walaupun benda tu tak betul. Tapi betul tak betul pun, dia orang sebar maklumat ni, berat kita. Nak jawab balik berat. Berat kata berat? Berat. Pasal itulah fitnah ni, dia boleh menjahannamkan kehidupan orang dan boleh menghancurkan peribadi seorang tu. Walaupun nak betul balik makan masa. Makan masa tak makan masa? Makin masa. Orang hilang kepercayaan kepada orang. Tidak sah jika hutang tersebut membabitkan orang yang dipaksa, kerana paksaan menafikan kerelaan. Paksa tak boleh rela. Yang ketiga, pemiutang layak menyerahkan barang hutang. Ini kerana hutang hampir sama dengan sumbangan. Oleh itu pemiutang perlu berkelayakan. Tidak sah seorang penjaga yang mahu berhutang daripada harta orang yang berada di bawah jagaannya tanpa sebab yang perlu atau mendesak. Jadi itu dia panggil mesti orang itu mempunyai keahlian warasnya dengan tidak dipaksa. Rukun yang ketiga, subjek hutang, iaitulah harta yang diberikan sebagai hutang. Barang kita nak berhutang ke orang itu, apa benda? Barangan yang dijadikan hutang tidak semestinya barangan misali. Apa dia misali? Apa, bukan misali, al-misli. Tengok bahasa Arab dia sedang. Al-misli maknanya barangan yang sama dengannya dan mudah dicari ganti. Jadi malah semua barangan yang boleh dimiliki secara jual beli boleh dijadikan hutang. Mana bukan semestinya kena ada serupa betul. Cuma sifat-sifat barangan tersebut adalah boleh dinyatakan supaya jika wujud perbezaan, ia hanya membabitkan perbezaan yang kecil. Barangan tersebut juga mestilah sah untuk dilakukan jual beli
secara jual beli salam. Mana jual beli salam ni, kita bayar duit dulu, ambil barang kemudian. Itu mana jual beli salam. Ini satu salah satu daripada keanjalan syariat Islamiah ni, oleh kerana peniaga ni perlu pada modal. Penanam-penanam padi, dia nak modal, nak beli baja, nak beli anak padi, nak beli apa, perlu modal tak perlu modal? Peniaga nak kepada padi. Jadi awak nak padi saya boleh, mari duit dulu. Bagi dulu 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu. Janji bila ketel apa ni, waktu menuai nanti, padi ni mesti diserah pada syarikat ni. Itu dipanggil baik salam, mana bayar dulu, bagai ambil kemudian. Beza dengan hutang, ambil bagai dulu, bayar kemudian. Terbalik. Dia terbalik dua tu. Hok ni bayar duit dulu, ambil bagai kemudian. Hutang, ambil bagai dulu, bayar duit kemudian. Dia kena main istilah ni. Atas dasar ini, sah memberi hutang dalam bentuk dirham, dinar, gandum, bali, telur, daging dan sebagainya yang dikategorikan sebagai barangan mithli. Mana barangnya yang ada sama dengan dia. Tengok ni. Dalam bab hutang berbeza dengan jual, berbeza dengan sarf. Sarf duit, bila kita tukar duit mesti tukar selalu ya dan biadin. Belajar dengan kita baru ni. Tayar dah tu. Bila bagai-bagai riba macam tu, dia kena bertukar tangan pada masa dalam majlis akad. Tapi dengan hutang tak apa. Saya nak hutang awak 100. Ambil. Bayar bila ada witih bayar. Setahun, dua tahun, janji buat perjanjianlah. Jadi itu perbezaannya. Demikian juga hutang dalam bentuk haiwan, harta tak boleh alih dan sebagainya yang dikategorikan sebagai barangan qimi. Yang boleh dinyatakan sefisikasi ke? Boleh dinyatakan sifat dia lagu mana. Bagi barangan qimi ataupun qaimi dengan cara nilaian, tengok ni. Barangan qimi pula ialah barangan yang tidak ada sama dengannya, yang tidak boleh dinyatakan spesifikasinya, tak boleh nyatakan sifat dia. Dan barangan qimi yang tidak boleh dihutangkan, iaitu barangan yang qimi yang tidak sah dijual beli secara jual beli salam. Terdapat dua pendapat mengenai kesahihan hutang tersebut. Pendapat yang paling sahih ialah tidak dibenarkan kerana barangan yang tidak dapat dinyatakan sifatnya tidak dapat atau sukar untuk diganti. Jadi benda tak nak sifat macam mana kita nak ganti, nak bayar nanti nak bayar dengan apa? Ini agak sukar. Mungkin penjelasannya akan datang nanti insya-Allah. Dalil hutang. Jadi kita lagi ni kita dah bagi tahu dah hutang ni boleh. Barang-barang yang ada ganti, ada misli, boleh kita beri hutang kepada orang kerana dia boleh bayar dengan benda tu. Contohnya kita beri hutang di sini lembu, dia akan bayar dengan lembu nanti, tak apalah sebab benda tu lembu ada sini. Tapi kalau kita nak suruh bayar benda-benda yang tak ada negara kita, beri hutang zarafah kok, nak cari tekok majar mana sini, bukan negeri dia. Jadi benda-benda yang tidak ada jadi susah. Cuba lihat hadis Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakra faqadimat alihi ibilun min ibilis sadaqah fa amara Abu Rafi' an yaqdi ar-rajul bakrahu faraja'a ilayhi Abu Rafi' faqala lam ajid fiha illa khiyara raba'iya faqala a'tihi iya inna khiyara an-nas ahsanuhum qada'a. Itu hadis. Maksudnya Nabi SAW berhutang seekor unta muda daripada seorang lelaki. Mana unta ni? Unta muda, kecil. Selepas itu baginda menerima unta sedekah. Jadi biasa dia hutang ni untuk negara lah ni. Mari unta zakat. Zakat ni, unta dia kena 5 tahun umur dia. Jadi besar. Lantas baginda meminta Abu Rafi' membayar semula seekor unta muda kepada lelaki tadi. Tetapi Abu Rafi' kembali sambil berkata, saya tidak jumpa dan yang ada hanyalah unta raba'i. Baginda bersabda, berikanlah unta itu kepadanya. Manusia terbaik ialah manusia terbaik dalam membayar hutangnya. Tengok hadis ini riwayat Muslim. Jadi maknanya Nabi kita buta, unta muda, kecil.
waktu nak bayar tak ada hak hutang bersatu. Ada hak besar lagi. Jadi Abu Rafi' yang ditugaskan bayar hutang, mari repot ya Rasulullah, tak ada. Hutang kita besar belakang. Macam mana nak bayar hutang hari ni? Nabi kata bayarlah, a'tihi, bagi kepada dia. Orang yang paling baik apa dia? Khiyarun nas ahsanuhum qada'an. Orang yang baik itu orang yang baik waktu nak bayar hutang. Nah, jadi ni tak tahu kitanya baik waktu nak hutang. Waktu nak bayar tak jumpa cari. Ha ni ramat. Allah oi gelebak nah. Ajar sekali dengan anak-anak suruh belawak. Tengok dia tu mari, dia terjun kat tangga belakang, royak anak tak ada. Ayah tak ada. Nak kata gua noh. Telepon serupa juga. Ha, ni jangan main-main. Kadang-kadang kita ada dalam rumah royak suruh anak royak. Abah tak ada. Duk ajar anak jangan kecil lagi belawak. Ki apa? Ki hotel kan. Hotel ni penyakit besar juga ni. Penyakit besar juga. Ha. Ajar belakang anak. Kalau orang ni telepon, abah tak ada. Nak kata gua noh. Anak pun belajar dengan ayah. Lepas tu kalau dia anak ayuh hajar anak cakap dusta, cakap bohong, ada harapan kalau dia tak bohong kata masa depan. Belajar mengabah benar ni. Ha, jangan boleh. Jangan duk buat-buat lah. Kalau tak boleh bayar, bagi tahu betul-betul. Minta maaf ya akhi. Saudara, saya memang berniat nak bayar. Allah Ta'ala tahu. Kita niat nak bayar. Tak dapat. Macam mana? Ha. Tapi itulah menyakit masalah kat kita ni. Nak jumpa ahsanuhum qada'an. Di zaman hari ni, agak sukar. Ahsanuhum orang yang paling pandai minta hutang apa? Hak pandai bayar hutang payah. Hmm. Raba'i ialah unta yang berumur 6 tahun, mencecah 7 tahun. Iaitulah unta yang baru tumbuh gigi kacip, iaitu gigi antara gigi kapok dengan taring. Gigi kapok ialah dua batang gigi yang berada di hadapan sekali. Raba'i dia takrifkan unta. Unta tadi kecil. Jelas. Unta muda bukan harta misli, dan ini menjadi hujah harta yang dipinjamkan tidak semestinya harta misli. Mana yang pentingnya waktu nak bayar nanti bayarlah lebih. Kalau nak bayar kurang, nak tanya tua dia setuju ke tak setuju. Tak ada nak kambing, kita buta kambing nak bayar kambing pula ni kambing kurus dah ada. Kok dia comel. Tua dia setuju ke tidak? Ah tu kena kira lah. Yang kedua, harta yang boleh dinyatakan sifatnya dikategorikan sama dengan harta misli. Dengan itu harta ini boleh diberikan sebagai hutang. Baik, yang seterusnya iaitulah syarat hutang. Jadi kita nak hutang ada syarat dia. Bukannya boleh hutang tak terkalu. Yang pertama, kadar hutang diketahui ketika hutang dibuat. Jadi kita nak hutang berapa ringgit, berapa benda, biar tahu maklum al-qadar, maknanya kena tahu sekat mana, sama ada dalam bentuk sukatan, timbangan, bilangan atau ukuran, supaya barangan ini boleh dipulangkan seumpama dengannya. Jadi kena tanda betul-betul. Jika pemiutang memberikan wang dirham tanpa diketahui jumlahnya, kita bagi koges mak, bagi satu plastik, ambil ni duit ni, nak buta kak, tak ada kira-kira berapa. Ataupun makanan tanpa diketahui sukatan atau timbangannya, ambillah sebako ni berapa kilo, tak tahu, ambil. Hutang tersebut tidak sah, sebab nak bayar macam mana, tak tahu timbangan, tak tahu bilangan. Begitu juga jika hutang tersebut berupa makanan yang siap dimasak, hutang tersebut tidak sah kerana sukatan masakan tersebut berbeza dan tidak diketahui. Jadi kena bagi benda asas. Perkara yang diambil kira bagi barang yang disukat atau sebagainya ialah ukuran yang diguna pakai oleh syarak. Jika tidak terdapat dalam syarak, ia perlu merujuk kepada amalan uruf setempat, masyarakat setempat itu dia kira macam mana. Yang diguna pakai seperti dibincangkan dalam tajuk riba. Syarak yang kedua, hutang tersebut mestilah satu jenis dan tidak bercampur dengan jenis lain. Ini kerana dalam keadaan ini sukar untuk memulangkan barangan yang seumpama dengannya. Apatah lagi jika kadar campuran tidak diketahui. Dengan ini tidak dibenarkan memberi hutang gandum yang dicampur dengan bali atau susu yang dicampur dengan air. Hak campur dah, nak bayar macam mana? Jadi tidak tahu dari segi sukatan. Kita berpindah kepada iqtiradul khubus. Hutang roti. Beli roti supik bagi hutang. Para ulama membenarkan penghutangan roti
sama ada mengikut berat atau bilangan, kerana perbuatan ini telah diamalkan semenjak zaman bersamaan tanpa sebarang bantahan. Jadi roti dikecualikan daripada barangan yang bercampur dan tanpa sifat. Maknanya roti ni bercampur dah kalau kira. Gandum ada, apa lagi? Garam ada, margarin ada, ubat dia ada, dia bercampur. Tapi oleh kerana roti ni satu sifat dia tu roti, orang tahu dah roti. Roti jenis apa? Jadi kita tahulah roti hari ni. Jadi kita boleh bui hutan roti. Pergi kedai roti banyak di kawasan kita, alhamdulillah. Kedai roti banyak. Roti orang Islam banyak sini. Jadi bila banyak kedai roti orang Islam, menjadi tanggungjawab kita. Jangan duk carilah roti-roti yang bernama orang putih, yang tak tahu mari mana tu. Yang jadi penyakit orang kita hari ni tak buat pun. Pasal standard. Makan roti hok kapo. Roti hok Kuala Lumpur tu barulah naik taraf. Nak beli pun tak si beli kedai-kedai macam-macam jual ni. Nak pergi cari supermarket besar-besar. Padahal barang sama ya, tuan-tuan. Dengan kita niat membeli di kedai-kedai yang dimiliki oleh orang Islam yang bayar zakat, dengan kita niat nak menguatkan ekonomi Islam, kita boleh pahala. Pergi beli di kedai, kalau ada perbezaan antara kedai orang bukan Islam dengan kedai orang Islam, tika 10 sen, tak sedut fikirlah 10 sen itu. Kita fikir benda lain. Orang ni sah dah semaya kalau dia orang Islam. Zakat bayar tak bayar? Bayar. Sedekah ke masjid, wih tak bagi? Paling tidak punya bubuh kat dalam celeng masjid tu. Sekurang-kurangnya. Pahal sore lagi tu. Hak tikah 10 sen, 50 sen yang kita pergi tu. Sapa ke masjid? Ada harapan sapa? Tak tahu, takut tu emeh pandai pergi kira boleh. Boleh tu emeh? Tak boleh lah. Buat muka lain mungkin boleh lah. Tapi untuk masjid rasa tak sapa. Mana kita kena letak situ. Imbangan kita ni letak di antara dua. Isu persatuan pengguna Islam ini satu isu yang besar yang beberapa kali ana kemukakan kepada masyarakat supaya kita tubuh persatuan pengguna Islam di kawasan kita. Kita bila di kawasan kita ni berapa ada pasar raya, minimarket, anak market, berapa market ada ni yang dibina oleh orang Islam, cuba kita satukan. Persatuan pengguna kita ni buat survey, buat satu kajian, berapa harga beras kedai ni, berapa harga roti kedai ni, berapa harga makanan asasi kedai ni yang berbeza dengan orang bukan Islam. Berapa beza? Contohnya bezalah 70 sen, 50 sen. Kita boleh berunding dengan tuan kedai. Boleh turun ke tak barang ni dengan harga biasa sama standard dengan orang ni? Boleh turun ke tidak? Dan tuan-tuan kedai sendiri mesti ada kerjasama dengan masjid contohnya. Berapa peratus daripada keuntungan kedai dia ni? Hak ni untuk sekolah agama. Hak ni untuk derma, untuk pondok. Hak ni untuk anak yatim. Hak ni untuk orang miskin dalam kawasan kita. Hak ni untuk masjid. Maknanya pada waktu itu persatuan pengguna kita ni akan terasa bahawa duit yang kita beli itu adalah merupakan sumbangan yang akan balik kepada mujtamak kita, masyarakat kita sendiri. Balik atau tak balik? Jadi cubalah tuan-tuan fikir, muslimin dan muslimat yang saya kira sebahagian daripada ahli jemaah kita ni memang ada kedai sendiri. Dan lontar idea yang anak kemuka kaya ni, dia tak tahu lepas pada tu dia mari jumpa dia, tahu ustaz lah tu lulik masalah. Jadi kalau anak juga nak bicara bab satu yang pengguna pun kita lain, jadi tak sempat. Tuan-tuan boleh buat komiti bicara macam mana nak menguatkan ekonomi umat Islam dengan kita buat persatuan. Persatuan kita ni tak apalah berapa dia, tak namulah berapa saja pun persatuan masjid kita ni. Bagaimana nak menggerakkan ekonomi di kawasan kita ni? Maknanya kita satukan. Orang Islam beli sini. Sebab apa nak beli sini? Sebab duit dia balik semula ke masjid. Duit dia masuk ke dalam rumah anak yatim. Duit dia pergi kepada orang pakai miskin dalam kawasan kita. Baru kita nampak bahawa setiap sen yang kita beli akan balik semula ke masjid, akan balik semula kepada kawan-kawan kita yang miskin. Cantik tak cantik? Kalau idea itu dia buat. Cobalah. Fikir sekali persatuan kita ni atas nama masjid ke atas nama apa boleh. Dan anak bersedialah untuk bersama tuan-tuan, bukan duduk depan bersama dengar bicara-bicara dalam masalah ini. Karena ini di antara benda yang kita fikir, kenapa kita terlalu ke belakang. Banyak-banyak dalam kedai banyak ni, naik satu supermarket yang orang bukan Islam urus macam semut lapar gula. Kita bawa kita ni, kita jangan letak kedai orang bukan Islam tu nombor satu. Kedai orang Islam tu nombor satu. Satu kedai pergi, tak ada barang.
Dua kedai tak ada barang, tiga kedai tak ada barang, kedai yang keempat baru pergi orang buka Islam. Barulah ada terasa dalam jiwa kita nak bersatu, nak menguatkan ekonomi ummah, sekaligus kita sendiri naik. Dan tuan kedai bersedialah, bersedialah untuk buat satu iklan bahawa peratus-peratus keuntungan zakat dia memang akan salurkan secara rasmi kepada tabung yang kita adakan ini. Pada waktu itu insya-Allah tuan-tuan boleh tengok kegemilangan kita ni. Macam mana hari ini berapa ramai ada orang miskin dalam kawasan kita. Bermain tak ada pihak setiap kali hari Jumaat. Hari Jumaat agak sibuklah mari. Ustaz, saya bawa ni orang mualaf mari sana sini. Ustaz tolong istihar hari ni. Kata masjid kita bukan tempat istihar. Nak gojek remo hari-hari. Jadi hari Jumaat kau dok istihar. Ya? Tak apalah istihar tu nak macam mana dak bantu. Tapi kalau kita ada dana sendiri, tak payah dok hidup merempak di negeri sendiri di saat kita kaya. Hari ini zaman-zaman hari ini boleh dikatakan zaman salah satu daripada asyratus saah, tanda-tanda kiamat, orang senang berlaku. Tuan-tuan masuklah dalam kapur mana pun rumah sah-sah berlaku. Tak kira lah beli cara Islam kau main dengan bank riba ke cerita lain. Tapi yang maknanya asalnya kaya orang tu. Kaya kata kaya. Kaya. Ah, ni dia. Kita tengok pula kesan daripada buta. Kita buta sedap, tapi kesan dia apa? Hak kesan ni, hak ni kepala sikit ni. Implikasi hutang ataupun dia panggil kesan hutang. Apabila sesuatu hutang dibenarkan, kesannya, implikasinya ialah hak milik barangan tersebut akan berpindah daripada pemhutang kepada penghutang. Maknanya bila kita beri barang ni, saya beri pinjam, beri hutang benda ni kepada awak, mana orang tu jadi hak dia lah barang tu. Selama mana kita beri hutang tu kepada dia, setahun, dua tahun, jadi hak dia. Bila jadi hak kita balik, bila hutang tu bayar, baru jadi hak kita balik. Jadi tukar hak milik sementara. Ketika itu penghutang perlu memulangkan semula barangan yang seumpama dengannya apabila diminta oleh pemhutang. Adakah peralihan hak milik ini bermula dengan penerimaan barangan yang dihutang atau setelah ia digunakan? Jadi soalan sininya, bila hak milik itu? Bila kita terima atau bila digunakan barang? Menurut pendapat yang paling sahih, al-asah, penghutang memperolehi hak milik barangan yang dihutang ketika penerimaan. Bila kita terima, guna tak guna pun dah jadi, dah masuk dalam poket kita. Ini kerana ulama bersependapat penghutang boleh menggunakan barang tersebut sebaik sahaja menerimanya. Ini menunjukkan hak miliknya telah disahkan sebelum penggunaan tersebut. Jika dia tidak memiliki hutang tersebut pada ketika menerimanya, sudah tentu dia tidak berhak menggunakannya. Jadi jelaslah hak milik hutang ni jadi milik orang yang berhutang tu bila dia terima barang daripada tuan dia. Saya nak berhutang dengan awak RM500. Tuan dia bagi ambil, silakan. Masuk dalam poket kita tu jadi hak kita lah tu. Kita nak beli ke apa tuan dia tengoklah. Dia tu beli macam-macamnya beli awak piti banyak. Ikut dia dah kita bagi dia. Dalam masa setahun kita tak baru nak bayar balik. Dengan ini setelah selesai akad hutang dan penghutang telah menerima hutang tersebut, menurut satu pendapat, pemhutang tidak berhak menarik balik hutang tersebut kecuali dengan persetujuan penghutang. Lepas kita beri hutang, tengok dia beli sedap, kita nak ambil balik, tak boleh dahlah. Dah kita bagi dah dengan dia. Walau bagaimana dia berhak meminta bayaran semula hutang yang seumpama dengannya kerana bayaran semula ini wajib mengikut akad hutang. Jadi bila siapa masa dia lah. Tetapi menurut pendapat yang paling sahih dalam kes ini, pemhutang berhak menarik balik hutang tersebut jika barangan tersebut masih kekal seperti sedia kala dan tidak membabitkan hak orang lain. Jadi ada juga pandangan yang kedua. Hukum ini tidak bercanggah dengan pendapat yang mengesahkan hak milik penghutang terhadap barangan yang dipinjam sebaik selepas menerimanya. Ini kerana walaupun demikian pemhutang masih berhak menuntut semula hutang daripada penghutang jika barangan tersebut hilang. Ini bermakna meminta semula hutang yang masih wujud sudah tentu lebih patut kerana ia lebih mudah. Dengan ini penghutang wajib memulangkan semula barang tersebut jika diminta oleh pemhutang. Jadi dalam masalah ini ada dua pendapat. Maknanya kalau barang itu masih ada lagi, dia pun rasa tak puas hati lagi minta semula, jadi boleh diberi balik.
Walau bagaimanapun jika barang yang tersebut masih wujud tetapi keadaannya telah berubah. Orang itu guna dah barang itu. Contohnya kambing yang telah disembelih. Nak ambil macam mana lagi? Kita bagi kambing dia tebek lagi. Dia pun boleh kambingnya sembelih lah dia ni. Jangan janji bayar tahu rupiah hak kambing lain pula. Atau gandum yang telah dikisar. Ataupun ia telah membabitkan hak orang lain. Contohnya ia telah dijadikan sebagai gadaian oleh penghutang. Dalam kes ini pemhutang tidak berhak meminta semula hutang asal tadi. Dia guna dah. Namun jika penghutang hanya menyewakan bayaran tersebut kepada orang lain, pemhutang masih berhak menerima memintanya semula. Berbeza dengan barangan yang digadaikan, kerana penerimaan gadaian mempunyai hak terhadap barangan yang digadai, sebaliknya penyewa tidak mempunyai hak yang sama. Maknanya kalau kita pergi sewa ke orang lain, boleh tu dia sugi ambil balik. Selain itu, pemhutang juga berhak meminta semula hutang walaupun wujud penambahan yang dilakukan pada barangan sama ada penambahan tersebut bercantum atau berasingan. Ini kerana benda yang bercantum perlu mengikut asalnya. Bagi yang berasingan pula, sudah tentu tidak menghalang barangan asalnya dipulangkan. Walau bagaimanapun penghutang memegang hak milik tambahan yang wujud kerana pertambahan ini berlaku ketika barangan tersebut dalam hak miliknya. Kita bagi contoh sini. Contohnya, benda yang lekat juga apa dia? Kambing lah. Orang ni buta kambing, dia bagi makan cukup. Dalam masa seminggu ni gemuk molek. Tu dia nak ambil balik. Dengan sebab-sebab yang ada syarat dia lah. Jadi pada waktu itu, cerita lain. Ulama sependapat, penghutang berhak memulangkan semula hutang, barang yang sama, kepada pemhutang, dan pemhutang tidak berhak menuntut ganti yang lain yang seumpama atau yang sama nilai dengannya. Menurut pendapat kedua tentang peralihan hak milik ini, ini bahas dalam bab hak milik lagi. Penghutang tidak mempunyai hak milik ke atas hutang kecuali setelah barang tersebut digunakan dengan cara yang menunjukkan berlaku peralihan hak milik. Ini kerana contohnya barang tersebut dihadiahkan atau dijual beli atau dirosakkan atau digunakan. Ini kerana hak milik dapat disahkan melalui tindakan seperti ini. Juga kerana pemhutang masih berhak meminta semula barangan tersebut sebelum itu, dan penghutang juga berhak memulangkannya jika barangan tersebut dianggap sebagai hak milik penghutang ketika menerimanya. Kedua-dua pihak tidak berhak membatalkan hak milik tersebut. Kedua-dua pihak juga tidak berhak memulangkan atau meminta semula barangan tersebut. Ini bermakna pemhutang berhak meminta semula hutang selagi ia berada di tangan penghutang seperti yang dinyatakan di atas. Maknanya kalau tuak dia orang buta ini tak guna apa-apa kerana ia masih menjadi miliknya dan masih belum menjadi hak milik penghutang. Pendapat kedua ni, kesan daripada perbezaan pendapat ini dapat dilihat dengan jelas. Apabila hutang tersebut memerlukan perbelanjaan ataupun ia mengeluarkan hasil, berdasarkan pendapat yang mengesahkan hak milik penghutang selepas barangan tersebut diterima, penghutang perlu mengeluarkan perbelanjaan dan dia berhak memperolehi sebarang hasil sebaik saja menerimanya walaupun dia masih belum menggunakannya. Jadi hak milik hak pertama. Berdasarkan pendapat yang kedua yang mengatakan barang ini tak jadi hak milik orang yang jual buta ni kecuali setelah diguna pakai dengan betul. Jadi pendapat yang mengesahkan hak milik hanya sepah penggunaan pula, perbelanjaan tersebut akan ditanggung oleh pemhutang. Balik ketua hari asal. Begitu juga segala hasil yang diperolehi dalam tempoh barang tersebut diterima dan sebelum digunakan oleh penghutang adalah haknya. Jadi itu dua pendapat kita tengok dari sudut perbincangan di sini, iaitu tentang hak milik jatuh ke mana. Jadi pendapat yang al-asah dah dikatakan pendapat yang kuatnya bahawa milik itu sudah menjadi hak milik orang yang berhutang apabila sahaja berlaku pertukaran, berlaku penyerahan barang ini kepada orang yang berhutang. Tajuk yang seterusnya tentang bayaran hutang. Jadi bilakah kita kena bayar hutang itu? InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Cumanya sedikit ambil masa sedikit, iaitulah tentang banyak soalan-soalan yang timbul. Kalau kita pergi ke pejabat pos, pergi ke mana-mana pun, kita nampak ramai sangat orang kampung kita ni duk beli saham amanah saham nasional, amanah saham ASB, ASN. Jadi orang duk tanya tentang status halal haram amanah saham ini setelah Majlis Fatwa Kebangsaan yang satu tahun lepas, kata silap,
mengeluarkan benda ni harus. Jadi mengikut apa yang di yang dicatatkan di sini, iaitulah bahawa pada 31 Januari tahun 2010. Berapa hari baru kita ni? 31 Januari 2010. Maknanya baru sebulan lebih lah. Hari ni baru emas. Pihak security apa ni, Bank Negara Malaysia, Sekuriti Syariah Bank Negara Malaysia, dalam kenyataan dia, dia yang telah mengeluarkan ni saham-saham yang halal dalam kertas ni, masih lagi tidak memasukkan ASN dan ASB ni, masih lagi tidak dianggap saham yang patuh syariat atau Islamic Fund oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Sehingga 31 Januari ini, kalau kita lihat dalam website apa ni, Suruhanjaya Sekuriti, tuan-tuan boleh tengok nanti, amanah saham nasional, amanah saham Bumi Putera, amanah saham wawasan, amanah berapa lagi ni, Satu Malaysia ni, semuanya tidak ada tanda amanah-amanah saham ini adalah merupakan amanah saham yang menepati kehendak syarak. Maknanya Sekuriti Syariah di Bank Negara tidak meluluskan, tidak mengesahkan halalnya dua apa ni, saham-saham yang disebut ini. Jadi tuan-tuan fikir sendirilah. Kita tengok di sini, walaupun soal khabar keluar tentang majlis fatwa, jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kenyataan apa ni, Sekuriti ini, yang tidak, masih lagi tidak mengatakan bahawa saham-saham yang ada ini saham yang lulus syariah. Bila tak lulus syariah, maknanya sebaliknya lah. Jadi wallahu alam, itulah di antara jawapan kita terhadap benda ni, sebagai melepas tanggungjawab kita. Kerana orang kampung kita ni terlalu ramai sangat beli, carilah saham-saham lain, duduk di saham yang tempat yang ada tanda patuh syariah tu lebih selamat. Kerana masalah riba ni bukan satu masalah kecil yang telah kita bahaskan dalam perbincangan kita yang lepas. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.